Welcome back to Game Tool, channel drama di Game Baby MGM Lompat Tumut kembali. Kita akan mencoba bayi comel berbaju kuning yang menyatakan kalau dia adalah iblis. Sabar, oke. Bayi kuning akan kembali beraksi di tempat dalam, menunjukkan sisi keganasannya. Sisi iblisnya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah mencoba, teman-teman, dan kita, aduh seru banget itu, teman-teman, kita bercerita tentang Pangeran Kodok. Pangeran jahat yang terpengaruh oleh kucing hitam atau gimana, lupa lah ya, teman-teman. Oke, jadi langsung saja, teman-teman, kita lanjutkan game Baby in Yellow. Let's go. Ini gamenya masih belum rilis, teman-teman, ya, seharusnya pas aku upload ini. Dan saya diberikan kesempatan untuk mencobanya langsung, teman-teman. Thank you for developer Terrible Teams. Thank you so much. Okay, let's go langsung saja lo kita. Oh, gempa, teman-teman. Gempa. Alamak, gempa bumi. Ah, tidak. gempa. Oh, itu ada kucing hitam. Oh, ini rumah. Rumah si kuning. Oke. Ada kucing hitam, kita harus kejar kayaknya. Oh, dia naik ke... Oh my god, TV-nya hidup. Kurang asem. Naik tangga. Oh, kucing hitam jahat. Hei, kamu. Hei, kucing hitam. Dia masuk ke lukisan. Kita masuk, teman-teman. Kita harus mengikuti jejak si kucing hitam. Si baby in yellow-nya di belakang kita tadi. Kayaknya dia sengaja berkomplotan dengan si kucing hitam ini untuk menjebak kita ke dalam sini, teman. Hei, kucing hitam busuk. Buset. Kita balik, teman-teman. Ini di mana nih? Kita masuk ke dalam lukisan, teman. Ini lukisan si bayi kuning. Yang di rumah kita sebelumnya. Berarti ini portalnya, teman. Lukisan ini adalah portal untuk kita menuju ke dimensi rumah si bayi kuning dan rumah si kucing hitam. Ini adalah rumah kucing hitam. Oh, lihat itu menituan kucing hitam di sana. Oh, canggih banget rumahnya ya kayaknya ya. Halo, pus, miung. Nggak bisa diklik. Follow the black cat. Kita harus ngikutin kucing hitamnya. Abuk gas. Oh, mungkin bukunya bisa digeser. Oh, bentar. Kayaknya kita harus mencari sisa buku yang harus diletakin di sini, teman-teman. Aha! Dapat, teman-teman. Mungkin yang ini, dua. Oke, betul. Cari satu buku lagi. Oh, ini. Nggak kelihatan, teman-teman. Alamak. Nih. Nice! Eh, kamu kucing hitam sini, kamu pus, miung. Hah? Ngapain kita di sini? Ini ruang tempat uap kayaknya. Oh, tekanannya kurang kayaknya. Kita putar, teman-teman. Bakar. Oh, dikit lagi. Bakar. Ambil lagi batu baranya, bakar. Nice, dikit lagi. Bakar. Belum anget. Bakar. Putar. Boom. Harapanku sih ledakannya lebih bergerak. Ternyata pintunya doang kebuka. Oh, bagus banget. Ini kayak jamurnya tuh jamur ajaib. Jamur ini, jamur ya. Kebanyakan cakap kau. Jamur yang ada di laut, teman, ya, jadi bisa menyala dengan cahaya sendiri, teman. Tapi kucingnya tadi kayaknya lewat ke sana. Aha.
Gempa bumi lagi ke? Explore beyond the gate. Oh, ada akar teman. Oke, buka. Abis miong miong miong. Oh, dia kayak nunjukin sesuatu teman. Kita harus cari baterai. Oh, baterainya bentuknya kayak gini teman. Untuk dihidupin ke robot comel nih. Ini sih, ini apa namanya? Adudu. Apa nama kalau temennya Adudu yang robot itu? Probe! Dan probe! Oke, let's go. Kita mencari baterai untuk si probe. Oh, ini teori untuk mengembangbiakkan bayi setan kuning nih. Harus memakai tanaman itu, teman-teman. Dan dikasih cucu, teman-teman. Baterai! Aha! Oh, broken battery. Rusak. Box of battery. Ini hidup ke? Oh, banyak ternyata baterainya di sini, teman. Oke, kita ambil satu. Ini apa ini? Oh, tempat pertama tadi. Aha, siap. Let's go. Baterainya unik banget ya. Kayak baterai di zaman-zaman bahulak tuh, teman. Pasang sini. Prop, hidup! Prop! Ayo, prop! Saya adudu, inget tak kau? Ambil comelnya. Take robot upstairs for repair. Oh, kita bawa perbaiki ke atas ya, teman. Oh iya benar. Di atas kan banyak obeng, kabel, ada baut. Kayaknya kita bisa memperbaiki si probe ini, teman. Biar si probe-nya hidup jadi teman kita. Ah, kau bisa menguasai dunia bersama saya, si Adudu. Oke, letakin ke meja harusnya. Meja. Nggak ada meja ke sini. Ini ke? Ah. Oh, makin lama makin dekat nih. Tadi nggak sebesar ini, teman. Makin lama makin dekat dia. Oh, mungkin nanti dia datang, teman. Look in it. Oh, dilarang untuk bayi tak boleh lihat sini katanya. Oke, pasang ke sini. Lebih geban-ban pakai drone nih, teman. Ini pakai robot tuh, comel sangat ini. Neo connecting. Oh, namanya Neo. Oke, baterainya tap. Huh. Huh. Di setrum, teman. Keren. Ah! Ah! Dodol banget aku. Selalu gagal di situ. Sumpah. Maaf, Prob. Sabar, Prob. Akhirnya dipermudah. Kepalanya bisa putar, teman. Dia sudah agak sadar. Halo. Oke. Halo. Dia muntah kertas. Oh, butuh tinta. Tinta. Ah, ini teman tinta. Pantes tadi aku kerasaan lihat, teman. Oke. Meledak. Kebanyakan kita pasang batu baranya, teman-teman. Oh, lihat teman-teman, kepalanya comel. Aha, comel lihat kau nih. Oh, kakinya kurang. Sumpah ini comel banget ini. Kita butuh booster, teman. Mungkin kita letakin ke sini dulu. Ah, bisa buka. Kita cari kaki atau boosternya di sini pasti. Oke, bentar teman-teman. Ada sebuah ruang rahasia. Get booster unit. Ah, pintar sangat kita langsung dapat ya, teman. Hoki sangat. Let's go. Kita pasang. Halo, comel. Oh, nggak mau dia.
Oh, harus dipasang di sini mungkin. Bentar, kita cari dulu. Kau ini banyak tingkah juga ternyata. Tempat update-nya di sini, teman. Jadi dia itu harus dipasang ya, teman, di update di tempat colokan ini. Sabar. Saya sudah bawa kaki. Harus cepet ke? Go. Oh, nggak bisa, teman. Oke, kayaknya nggak bisa dipasang, teman. Aku udah coba. Kita coba cari item lain dulu. Ah, ini ternyata kau tak cakep dari tadi. Abang Muni susah ini sampai meleduk-leduk kau. Jangan kamu cium saya. Saya ini masih normal. Lah. Oh, ini dicabut nggak? Oh my god, ternyata kalau ini dicabut pintunya nutup, teman. Nggak bisa. Apa ini? Kocak banget ini, sumpah, teman. Ini cuman untuk pengganjil pintu, teman, ya. Tapi dibuat seakan-akan ini benda berharga banget, teman, ya. Kita lagi nyari benda ini memang. Wah, pas dibuka ada musik-musiknya, teman. Cuma butuh ini doang kita. Astaga. Kau tak cakap dari tadi, abang bunyi kesusahan. Oke, masukkan ke sini. Probe-nya dimasukkan ke atas. Sabar. Ke sini. Nice. Pasang. Tiba-tiba terbang. Ucomel. Lah, lari dia. Sudah dihidupin malah lari dia. Woi kau. Wah, tak berbakti kau ya. Kemana dia pergi ya? Bentar. Mungkin. No, gempa bumi lagi tuh, teman. Tempatnya mau rontok nih kayaknya. Di sini ternyata kau. Hai, kamu probe. Oke, kita disuruh memperbaiki elevator, teman. Ah, siap. Oke, betul obengnya. Oh, pinter dia ngasih tahu kita, teman. Apa yang kita butuhkan? Ah, ini. Bro, bisa ke kau? Pintar kau nih ya. Oke, kita disuruh cari minyak, teman. Ini ternyata. Muter-muter jauh-jauh. Ayo, bro. Malah minum dia. Tak baik, bro. Kau masih kecil sudah minum-minum macam itu. Alamak, kau ini. Pukul besi, teman. Kerja lagi, cepat. Biasalah, duduk-duduk ini masih. Buset. Masih bocil, masih labil. Dia suka minum tinta dia. Tak baik ya, nanti kamu diabetes. Oke, oh betul. Pintar sangat, cuma butuh tang sama pukul besi, teman. Ternyata pro bisa diandalkan. Oke, naik ke atas. Let's go. No! Bayinya datang, teman. Dia muncul. Wah, berarti si bayi kuningnya menyusul kita, teman. Oh, mungkinkah kucing hitam ini mau nolong kita, teman, dari kekejaman si bayi kuning? Teman, lihat nggak mukanya ke tadi? Perasaanku berubah loh tadi. Apa perasaanku doang ya? Kayak. Iya, beneran loh tadi tuh. Nah, kan? Saya kan. Giginya nongol, teman. Buset, gambarnya bisa berubah-berubah ternyata. Ini ruangannya bagus banget, teman. Oh, ini kayak ruangan di tempat terakhir kali kita ketemu si bayi kuning, teman, yang terbang itu, teman. Ayo, bro. Sekarang kita ngapain, bro? Bisa digendong ternyata. Oh, kita untuk ngebukanya.
Wah, ternyata Prof. Ini rumahmu ke? Penyedot debu nih. Prof. Oh, bisa dibuka. Wah. Comel ya kau nih. Oke, kita disuruh lihat-lihat, teman-teman. Oh yeah, ada sebuah ramuan, teman-teman, yang kayaknya kita perlukan. Seperti yang teman-teman lihat tadi di kertas. Comel. Comel banget, sumpah. Ini siram tanaman loh. Good, pinter. Ini kayaknya rumah dia, teman-teman. Apa mungkin ini ruang kantor kerjanya? Tak tahu, teman-teman. Jadi seperti teman-teman ingat ya, tadi ada gambar bunga ini sama gambar cucu ini, teman-teman. Dan bisa membuat bayi ini kayaknya hidup atau gimana, tak tahu. Tapi di sini kita perlukan tanaman ini. Tanamannya disiram atau di center mengeluarkan cahaya biru. Wah, ada kunci, teman-teman. Cahaya biru dimasukkan ke ramuan, ditambah ramuan merah, jadilah warna ungu. Oke, bentar. Kita ambil kunci kayaknya. Oh, ini tempat ramuannya di sini diproses. Oke, berarti tempatnya di sini. Ini tanamannya. Betul. Dan ini kuncinya. Dan berarti kita tinggal mengambil cara kunci yang ada di atas. Ini kursinya. Ah, lengkap di sini. Tapi di sini ada banyak akar tanaman tadi. Botol cucunya bisa kita ambil nanti setelah kita selesai. Bentar, berarti siram ini. Siram. Bisa, teman-teman. Oh, keren. Oke, yang biru dan merah. Merah sudah ada di sini. Dengan masukin yang biru. Oh yeah. Sudah. Terus kita campur, teman. Panaskan cucu merah. Panaskan cucu biru. Dimasukkan, dijadikan satu. Harusnya cucunya ya, cucu warna ungu, teman. Oke, putar. Mengalir. Cucu ungu mengalir ke sini. Akhirnya merontokkan akar yang ada di sini, teman. Oh, botol dulu, sabar. Botol cucu tadi di sini. Nah, ambil. Wow, kekuatan ajaib, kekuatan magis beraksi, teman. No! Dari mana saja kau? Iblisnya keluar tadi, teman. Ah, dia suka sama cucu ini. Kasih. Oh, dia pegang kuncinya. Oh, jadi magnet. Ternyata itu ramuan untuk membuat dia jadi magnet, teman. Aku pikir dia jadi monster raksasa atau apa, teman. Ternyata kita manfaatkan biar jadi magnet. Aha, dapur, teman-teman. Let's go, kita mencari sesuatu kayaknya di dapur. Ini item yang sama. Open. Oh yeah, kebuka. Sebentar, kita coba lihat. Ah, seperti biasa, teman-teman. Makanan-makanan ini bisa dicaplok ke kepala. Aku suka banget bagian ini, sumpah. Jadi kepek bunyinya itu enak banget ya. Ah, memang ini rumah dia kayaknya, teman-teman. Dia tahu ya. Nggak apa-apa lah, mod siap kali aja ya, tak apa-apa lah.
Adik-adik jangan ditiru ya, ini hanyalah bayi iblis. Maka dari itu tidak apa-apa kalau bayi normal langsung meninggal itu temen. Oh iya kenapa? Oh mau ini ya? Ambil. Eh salah. Untuk apa ini? Oh dia nyuruh kita ambil ini temen. Oh. Kalau lagi emergensi kita harus pakai cucu emas ini temen. Kayaknya untuk nenangin keiblisannya. Oh, berarti dia ini ada dua mode, teman. Mode QB sama mode biasa. Kalau mode QB dia marah, kita harus nendangin dia pakai ini, teman. Cakra dari ini, teman. Dari Hokage ke satu gitu. Ini handle ini pasti untuk ke sini. Ah, gitu, teman. Putar. Geli saya lihatnya. Bentar. Dia nempel magnet, teman. Harusnya keikut itu kunci. Ah, macam tuh kau banget. Banyak fungsinya ternyata kau nih. Oke, buka teman-teman. Kucing tadi mana ya? Hilang dia temen. Follow the black cat. Mana kucing hitamnya? Bayi kuning. Kamu kedinginan ya? Ah, sini hangat loh. Mental lagi kesini temen. Ah, kau ini comel sangat ya. Find the way up. Oh iya, itu kucingnya di atas. Gimana ya? Oh, bisa digeser. Stop. Ah, dapat kau ya. Oh no, dia lari, teman. Kucingnya lari. Bentar, ini ada kode, teman. Wow. Hilang ke situ dia. Oh. Oke, tanda panah. Kita dapat kode pertama. Si probnya dilempar sama Skuni. Kau ini jahat sangat kau ini. Bandel banget sumpah dilemparinnya lu, teman. Parah. Oke, kode pertama kita sudah dapat. Oh, ini. Kotak garis 2. Oke. Kebuka. Padahal kode yang ketiga dan yang keempat aku nggak tahu, teman-teman. Aku baru cuma mau coba-coba doang. Bener loh ternyata. Sumpah. Hoki banget aku. Oke lah, langsung saja lah, teman-teman. Oh, ini adalah topeng yang ada di mainan bayi yang kecil kuning kemarin yang ada di tempat pok-pok yang tempat keranjang bayi yang waktu itu kena kita dongeng itu ada dia boneka topengnya yang ini juga, teman. Kayak topeng dokter di zaman wabah penyakit flu burung. Kayaknya mungkin, oh mungkin saja. Mereka ini yang membuat ramuan biar si... Oh, hilang satu topeng gitu kan. Ramuan untuk membuat si bayinya menjadi... Oke, turun. Oh! Kurang asam. Baru mau berteori. Langsung muncul yang di depan. Ah, dia mau foto. Ayo, dek. Bapak fotoin ya. Macam mana nih hidupinnya? Oh, oke. Comel banget. Oh, tapi nggak ada filmnya, teman.
Ya, sabar deh ya, nggak ada kasetnya. Kaset. Oh, ini tempat cuci filmnya. Take kamera film. Aha, betul. Ini yang kita cari. Jadi zaman dulu teman-teman, kamera tuh nggak kayak sekarang teman-teman, pakai HP ya. Zaman dulu tuh pakai kayak gini teman-teman. Ah, dia tuh harus dia mantep. Perasaan tadi gambarnya sini bagus banget ya. Astaga. Memanglah teman-temannya. Ah, ini gambarnya hitam putih teman negatif gitu. Parah teman-teman, memang berhubungan dengan iblis ini aneh-aneh teman-teman. Awalnya jelek, ternyata bagus. Tidak terlalu gelap tempat ruangannya, harus tutup pintu teman-teman. Ah, harus macam tuh teman-teman. Kalau mau cuci foto film zaman dulu macam nih teman-teman, bukan jebret langsung ke print teman-teman. Ah, nanti dia bercahaya-cahaya ini masukkan ke TV teman-teman. Ah, jadi dia di laser. Terus ah, dia akan mengeluarkan gambar yang sangat seronok, yang sangat comel lah. Jadi adalah bayi. Ah, kan benda apa saya kata? Mantap sangat. Eh, apa tuh? Bentar. Boleh, teman. Tempatnya berubah, teman. Oh, aku paham. Nah, berikutnya. Adi, kamu duduk sini ya. Duduk yang rapi. Ah. Kita jepret lagi, teman. Jadi dua foto, teman. Aha. Oh, ada switch-nya, teman. Di sini nggak ada. Oh, saya paham. Pret, maka akan jadi ada. Dan kita akan bisa men-switch tombolnya. Hah, inilah dinamakan kekuatan bayi kuning busuk yang dapat merubah dimensi waktu. Nah, pintar sangat kau. Dedek kuning sangat pintar. Oke, sekarang. Oh, kayaknya sudah mati katanya. Kita cari robot probe saja buat siram. Nggak bisa dibuka pintunya. Harusnya ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menyiram. Ah, di sini dimensi ini tanamannya sehat, teman-teman. Ah, saya paham lah ini. Otak saya ini sangat cerdas dan juga sangat cerdik kawan. Kan awalnya mati, teman. Nice. Kita buka. Oh, marah dia. Piwit. Ah, prop, ayo prop. Lawan dia prop. Semprot pakai baygon, teman-teman. Ah. Warna hijau. Let's go. Kita ambil dan kita letakkan ke dalam botol cucu. Botaknya itu. Perasaan bayi tadi di sana, tiba-tiba ada di sini. Emang kau ini sakti sangat. Oke, ini diletakin ke yang kiri atau yang kanan, teman-teman ya? Ah, sama saja lah pasti. Oh yeah, fill the cauldron. Aha. Oh, kita butuh satu lagi kayaknya, teman. Kita butuh satu lagi. Oh, oke. Ini ada ramuannya. Merah campur biru menjadi ungu sama dengan magnet. Hijau dan merah menjadi pemberat. Ini tinggal dicetek aja di sini. Ini ngapain lagi kita mau ambil? Ah, dia langsung campur jadi satu. Biru muda, biru muda. Mantap, oke. Diturunkan. Ah, jadi bayinya akan menjadi berat, teman, untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, teman. Ah, minum deh ya, ini sangat sehat, ini bervitamin dan bermineral tinggi. Jadi mountain. Comel banget, sumpah. Jadi Momo. Oh, efeknya habis, teman. Oke, minum ini ya. Kak, ini adalah susu es krim dari Mamang Road. Ah, minum ini jadi gemuk kau.
Parah. Oke, berat teman-teman, kita ngendongnya aja berat teman-teman, sumpah teman-teman. Oke, ayo. Aduh, berat sekali kau, 1000 kilo kau. Oke, kita letakin. Ya, habis teman efeknya. Padahal mau diberatin ke sini, kita mau lewat. Bagus banget tempatnya. Cepet-cepet, ulang. Oh, salah, berarti bayinya taruh sini. Cucunya kita ambil. Ngapain kita ngendong dia pas lagi berat? Tak enak lah. Oke, ambil cucunya. Ambil susu es krim, Ruth. Membuat dia menjadi gendut dan dia betis. Bayinya yang hilang. Ya, bayinya di sini lagi dia. Gak bisa berarti teman cara seperti itu. Oke, berarti langsung saja. Go. Sangat comel. Hidungnya pun besar seperti hidungku. Ya, gak bisa teman-teman. Gak bisa. Bayinya langsung ke sini. Sudahlah kali ini. Lebih cepat. Lempar saja lah teman-teman. Oh, aku tahu. Sedot. Bayi gendut. Wah, kita menuju black hole teman-teman. Keren banget ini. Kita akan memutar waktu teman-teman dengan black hole ini teman-teman. Akankah kita bisa kembali ke masa lalu di zaman si pejuang Pangeran Kodok yang di dalam cerita itu teman-teman. Oh my god, keren banget ini sumpah. Find the Gregorian flower. Oke, salah teman-teman. Kita mencari tanaman yang untuk ramuan warna berikutnya. Ah, ini pasti. Ini. Oke, piwit. Ah, semprot. Adik kecil tak boleh. Oh, marah dia itu. Propnya marah. Oh, marah dia. Jangan marah. Oh my god, kita ngintin si bayinya, teman. Kita harus tangkap bayinya mungkin. Oke, dia ngilangnya di dekat-dekat pot, teman. Dia pegang pisau ke? Enggak tahu tuh. Nangi nanginung. Ayo. Kita siksa. jangan. Ayo cepat. Prop tiup. Ini gimana kita? Oke, kita kasih ke ini kah? Ayo tangkep dia. Dibawanya kemana tuh, teman? Jangan, bro. Kesian, bro. Apa? Oke, siap, teman. Dadah. Keren banget, sumpah. Bayinya selain bisa dijadikan eksperimen, bayinya ini benar-benar bisa membuat kita berpikir di luar logika, teman-teman. Bisa dijadiin tornado, teman-teman. Jadi cannon, teman-teman. Wah! Maaf, adik kuning, maaf. Aduh, wow. Didorong oleh prop. Oh no. Alam semesta marah, teman-teman. Kita merem. Akankah runtuh karena kemarahan si kuning? Aduh, gara-gara kita jadiin tornado. Dijadiin meriam, teman-teman. My god, ini kiamat, teman. Ini kiamat. Oke. Let's go. Kita harus membuat ramuan berikutnya. Oh my god, pelan-pelan sajalah. Tutup pintunya sampai kayak gitu. No! Ngilang, teman. Kurang asem.
Ya nggak bisa lewat sebelah sini. Ah! Kurang asem. Kamu jangan ganggu lah. Oke. Okay. Ungu dan oh my god, ungu dan apa teman? Ungu dan biru mungkin ya. Ungu dan biru. Zat baru tempat warna kuning. Oke. Mungkin ini zat terakhir teman. Zat penuh cinta teman. Biar dia jadi baik teman, baik kuningnya. Tidak menjadi iblis lagi. Oke. Bayi kuning, susu kuning, kuning. Oke, lihat teman-teman apa reaksinya teman-teman. Ramuan ini adalah ramuan kebaikan, cinta kasih agar kau menjadi baik. Jadi iblis teman. No. Find way to upstairs. Cari jalan untuk naik ke atas. Oke, bentar teman. Oh no, ada petir teman. Macam bayi yang lempar saja. Macam mana itu? Oke, bentar. Cucu kuning ini adalah lambang api teman. Api berarti mungkin ke sini. No, bentar teman. Grasper here. Oke, blok bukanya. Oke, bentar. Ayo dik. Kamu baik hati, ayo saya ikut ajak kamu lah. Dan hilang. Kamar pertama tuh teman. Kamar comel, nah ini teman yang aku maksud. Oh no. No, semua mainannya keluar. No, di, maaf di. Di om gak jajahin lagi nih. Oke, kita harus ngambil cucu emas yang tadi kah? Oke, balik. Cucu emas emergency teman. Let's go di dapur. Alah pak, dapurnya ketutup. Mana dapur? Oh sini. Ah! Astaga. Gue ambil. Nice. Dia cucu emas nih. Go. Ini cucu yang paling mahal nih, paling enak rasanya. Adi gak akan kecewa. Pasti Adi suka dengan cucu emas ini. Wah! Oh, pintu kemana nih? Pintu kemana saja? Wah! Oke. Okay. Wah! Bisa ya. Bagaimana teman? Align the rings. Oh, kita harus mengaktifkan cincinnya teman-teman kayaknya. Ini prosesnya macam mana? Oh, posisi yang itu dulu. Oke, baru yang ini. Ha! Cucu emas. Oh, no, oh! No, dia kesedot black hole, teman. Kita harus menghentikan lubangnya kah? Ke sini. Ke sini, ada jalan. Bukan. Mana? Tahu. Mana tuh, teman? Bayi kuning. Oh, ini teman intinya. Dia jangan, Di. No, dia jangan main. Wah! No! Aduh, mending gue kita teman. Wow. Oke, harus sembunyi. Nah. Sembunyi kemana teman? Aduh, tak tahu teman lari kemana kita. Oh, ke sini gue. Oh, bener. Oke, nice. Itu yang tonton teman. No. Oh, ini. Bahan serbaguna. Pintu diganjil. Oke, okay. Prop. Oke, okay. Oh, mau manjat ke atas kita. Go, pintunya mau hancur, teman. Oh, kita keluar. Pelan, kabur. Gak bisa keluar. Okay, let's go. Not safe. Oh, gak bisa, teman.
Sir, the garden of the missing piece. Oh, ini nih, harus ambil cangkangnya tuh, teman. Oh, itu tuh satu lagi. Oke, okay, go. Ha! Ah, tutup, teman. No! Kita balik. Ayo, ini ambil. Oke, okay, kabur. Kabur. Dah! No, ketutup tentu jalannya. Kebet. Aduh, salah jalan tuh kita tadi tuh, teman. Ke jalannya ke sini kayaknya. Let's go. Betul. Mana lagi tuh, teman? Follow now. Dah. Aduh, kita kena tangkap terus. Oke, let's go ke sini, teman. Go ke sini, kena jatuh. Dah, dah, kita putar banyak gaya pula kita. Oke, okay. Oke, okay, kabur. Cepat. Follow now, follow prop. Prop, di mana kau prop? Oh, ini. Prop, aduh, jangan meninggal prop. Nggak, dia tidak mau ini katanya. Enggak mau pula kau nih. Oke, okay, kesini. Oke, okay, masukkan ke sana, teman. Gue pelan. Aman. Wah, aman. No. Bro, pasti meninggoy. Bro, tutup pinter kau, bro. Tahan, bro. Terus. Tahan. Ayo, maaf, bro. Maaf. Ayo, go. Nah, no, terlalu besar katanya. Gak muat, teman. Lemah cepat. Oh, kesini. Oke, attack score. Oh, nice. Dikecilin nih, teman. Go. Tahan, bro, tahan. Ya, oke. Ternyata prop kuat juga, teman, punggungnya. No. Pintu jalan, teman. Prop, bagaimana kau? Baik-baik saja, kau. No, dia datang. Selamat ke. Wah, prop. Oh. Wah. Tidak. Prop. Jangan prop untuk dimasukkan ke sini. Enggak, bukan. Prop. Aduh, ya pening gue tuh. Gimana tuh, teman? No. Apa yang terjadi, teman? Apa yang terjadi? Prop. Ini ulahmu ke, bukan? No. Jadi bola emas, teman. Ini adalah matahari kecil, teman. Drop. Pas. Wow. Lambang bayi kuning, teman-teman. Woo! Bayi kuning lagi. No! Wah! Mata bayi kuning raksasa, teman. Dokter, teman. You bring him here. No. Kita masuk ke dalam dunia. Luar binasa.
Ini keren banget sih ini, sumpah teman-teman. Gak bisa berkata-kata lagi. Aduh, tapi sayang banget si probe-nya Mingo. Tem Terrible memang hebat banget ini, sumpah, buat game-nya macam ini, teman-teman. Ini suatu kehormatan untuk saya teman-teman bermain game sekeren ini walau game-nya belum rilis, teman. Aduh. Oke, teman-teman, untuk bayi kuning next kita akan lanjutkan, pasti saya lanjutkan, teman ya. Mudah-mudahan dapat akses duluan lagi dari tim Terrible, teman ya, untuk melanjutkan update-nya. Next pasti update saya lanjutin, teman. Ini seru banget, teman. Dan ini belum berakhir katanya, teman. Kita masuk ke dalam dunia mata satu si bayi kuning itu, teman. Dan di dokter itu dia bercakap, "Eh, kenapa kau membawanya ke sini?" Ah, berarti dokter itu yang baik atau dokter itu yang jahat, tahu lah, teman. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih teman sudah klik like, sudah komen, sudah subscribe, sudah aktifkan lonceng dan share teman-teman. Dan sampai jumpa teman di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah. Dadah. Sampai habis suara saya. Wah.